Jadi runtutannya demikian. Jadi ada Yaum Arafah tanggal 9-nya. Lalu kemudian ada Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Dan kemudian ada Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik. Tanggal 1 sampai tanggal 8-nya ini secara umum merupakan hari-hari yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada petunjuk atau dalil khusus terkait dengan masing-masing hari itu. Yang ada adalah, yang secara khususnya adalah tanggal 9-nya, 10-nya, dan kemudian 11, 12, 13. Tetapi secara umum hari-hari 10 di hari yang pertama, di hari-hari 10 yang pertama bulan Zulhijjah itu memang termasuk hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan untuk memperbanyak puasa atau juga beramal saleh. Puasa merupakan bagian daripada amal saleh gitu. Tetapi memang tidak ada dalil secara khususnya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hari Selasa ini puasa? Silakan aja yang puasa aja. Kalau Senin sudah pasti Senin puasa sunnah. Dan kemudian di hari-hari ini berarti lebih istimewa. Ada yang mau puasa lagi hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya sampai 9 hari. Ada yang melakukan itu dan banyak juga para ulama yang melakukan itu. Sifatnya adalah bersifat umum dan itu memang karena hari-hari ini adalah hari yang istimewa. Tetapi hadis yang secara khusus ada puasa Arafah ya di tanggal 9 bertepatan memang dengan wukuf di Arafah. Dan Yaumun Nahr, hari penyembelihan, memang kalau di kawasan Masyair di sana di Mina adalah penyembelihan, lalu kemudian diiringin dengan lempar jumrah dan seterusnya. Ya, ada yang masih lempar jumrah. Lalu kemudian memang di Makkahnya, di Makkah ada salat Idul Adha di Makkah. Kalau di Minanya enggak ada. Di Mina itu tidak ada salat Idul Adha. Nah, di Makkah ada salat Idul Adha. Ya, siapa yang ingin salat Idul Adha ketika haji memang mengejar salat Idul Adha itu setelah lempar jumrah duluan, lalu kemudian cepat ke sana lalu kemudian balik lagi. Tapi itu bagi yang sangat-sangat lincah dan faham sekali dengan jalan. Nah, kita yang di sini yang tidak melakukan ibadah haji, Yaumun Nahr adalah salat Idul Adha lalu kemudian dilanjut dengan pemotongan hewan kurban. Itu disebut dengan Yaumun Nahr. Pada Idul Adha itu Yaumun Nahr. Tapi memang masih dibolehkan untuk melakukan penyembelihan dan juga prosesi kurban itu sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah yang disebut sebagai Ayyamut Tasyrik.